بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأنا ونفع في علمي في دارين آمين الصفة الرابعة عشرة صفات yang ke-14 الواجبات الله تعالى yang wajib bagi Allah تعالى كونه تعالى قادرا keadaan Allah تعالى itu maha kuasa وهو sifatun dia adalah sifat yang tetap pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang tetap ya padanya ya, pada sifat itu dia adalah wa huwa sifatun sifat lahu taala bagi Allah taala azaliyatun yang azali yang dahulu yang tidak ada permulaannya mughayiratun lil qudrati yang berbeda kepada kudrat akinnaha lazimatun lil qudrati akan tapi dia saling berlaziman dia itu berlaziman kepada kudrat artinya apa lazim daripada berdirinya sifat kudrat di zat bahwa dinamakan dia Qadirun. Jadi lazim daripada berdirinya sifat kudrat di zat, lazim bahwa dia dinamakan Qadirun. Ya, jadi kalau begitu ada dua sifat, itu sifat wujudiyah namanya kudrat, yang kedua sifat subutiyah yang tidak mungkin dilihatnya itu namanya al-kaunu qadirun atau kaunuhu qadirun keadaannya itu Allah maha kuasa begitu pula sifat-sifat yang lainnya wahya dan dia itu ya kaunuhu qadirun keadaan Allah taala maha kuasa adalah amrun itibari perkara yang diitibarkan saja. Jadi seperti angan-angan, diangan-angankan aja, dibayangkan saja. Amrun atibari. Laisa walahu ta'akukun fi kharijil a'yani. Tidak ada baginya tetap pada pandangan mata ya, di luar a'yan, fi kharijil a'yan. Wala fi kharijil azhani dan juga tidak pada luar pikiran. Ya. Ya tidak ada bagian tetap pada luar pandangan mata dan juga tidak ada pada luar pikiran bahkan dia lahu tahkukun binafsi tetap pada dirinya ya wa fi zihni faqat dan pada pikiran saja enggak ada pada kharij. Kharij itu pandangan mata. Yang ada pada pikiran aja. Walaisa maka tidaklah keadaan Allah taala itu qadirun maha kuasa halan dia hal. Bukanlah keadaan itu hal. Li anal aqq karena bahwasanya pendapat yang benar yang aq menurut kebanyakan ulama annahu la hala bahwasanya dia itu bukan al aila wasitata bainal wujudi wal adami maksudnya bukan perantara antara wujud dan adam ini memang ada perbedaan pendapat ulama di sini ada yang mengatakan dia hal ya, ada yang mengatakan tidak di sini beliau mengatakan tidak bukan hal. Wal farqu dan perbedaan bainal hali antara hal al-qauli bihi
atas pendapat dengannya hal wa bainal amrul itibari, ini antara amrul itibari anal ala, bahwasanya al lahu tahakkukun, baginya mempunyai ketetapan fil kharij, pada pandangan mata. Ya. Jadi kalau hal itu mempunyai tetap pada pandangan mata, anil zihni, daripada hati. Wal amru itibari lahu tahakkukun fi zihni wa fi nafsi. Sedangkan amrun itibari baginya mempunyai ketetapan pada pikiran dan pada dirinya. Ya. Jadi ada orang yang menafikan hal, ada orang yang mengeluarkan hal. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwasanya sifat ini adalah hal, ada yang mengatakan bukan hal. Yang lebih aman kita enggak bicara itu dah. Jadi pendapat ulama pokoknya bersifat Allah dengan kaunuhu qadirun. Ya, jadi bagaimana tuh makna keadaan Allah Ta'ala berdiri? Ya, maknanya keadaan Allah Ta'ala berdiri, itulah berdiri kudrat dan tidak ada di sana kudrat yang lain yang memang melebihi atas berdiri kudratnya, yang tetap pada ya kharij, pada zihin, pikiran. Orang yang mengatakan dengan al, dia mengatakan itu hal sifat itu, ya. Kono kaudiran sifat maknawi, ya, itu hal. Orang mengatakan hal sifat itu, ya, maknanya gimana? Makna keadaan itu kuasa dengan sifat yang lain, sifat yang lain yang melebihi atas berdiri kudrat zat. Ini sifat ya tidaklah mewujud dengan istiqlal dan juga tidak dengan maklum. Bahkan dia itu perantara antara maujud dan maklum. Artinya bahwasannya sifat ini, hal ini tidak sampai kepada derajat wujud dan tidak turun kepada derajat tidak ada. Emang banyak orang bersisi paham tentang masalah ini. Kita udah enggak usah pusing, pokoknya percaya ya Allah bersifat kuasa. Wa dalilu ala subuti kauni ta'ala, dan dalil atas tetap keadaan Allah Ta'ala qadiran maha kuasa. Wa dalilu ala subuti kudrati, itulah dalil atas tetapnya kudrat. Wa iza sabata lahu ta'ala, dan apabila telah tetap bagi Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala maha kuasa, istahala alih kaunuhu ta'ala ajizan alladhi huwa didu kauni qadiran, maka mustahilah atasnya keadaan Allah Ta'ala itu lemah, yang di itu lawanan keadaannya itu kuasa. Dalil atas wajib keadaan Allah Ta'ala maha kuasa, yaitu bahwasannya Allah Ta'ala wajib berdiri kuasa dengan zatnya. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatul khamisah asyarah.